datang ke Bapak Soekarno nih, mau baru panjang umur ya Allah. Saya beramanah kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi, dengan mengatakan, kutitipkan negara ini untukmu. Kutitipkan negara ini untuk orang-orang beriman. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, saya mencintai keluargaku, tetapi saya lebih mencintai negaraku. Subhanallah. Alhamdulillah atas kedatangan Bapak Soekarno dalam telepon ini. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Presiden Soekarno. Silakan ajukan pertanyaan. Jalan mana untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat negara Republik Indonesia ini, supaya semua umat yang rahmatan lil alamin ini supaya tidak menjadi murka semua alam, api, air, angin, tanah, cahaya, supaya ke semua yang saya sebut ini supaya menjadi memiliki rasa kasih sayang terhadap isi alam. Amin. Karena pada zaman sekarang ini, Bapak Presiden Soekarno selalu yang disebut-sebut di dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia, pemilihan wali kota, gubernur, bupati, selalu disebut-sebut isi misi. Kenapa tidak pernah bicara masalah isi? Apakah Indonesia ini sudah pol menjadi merdeka? Belumlah. Padahal saya mendengar sejarah, mungkin Bapak sendiri yang berkata ini, Bapak Soekarno sendiri yang berkatanya, Indonesia ini berkembang. Iya, Bapak Soekarno yang berkata dulu. Cuma kembang-kembangnya saja. Apakah benar Bapak mengatakan demikian dalam sejarah? Benar. Benar. Kenapa saya bilang begitu? Karena gencarnya musuh dalam selimut bangsa. Gencarnya musuh dalam selimut bangsa, yaitu perang palu, perang dengan lupa, perang dengan lupa. Lupa sejarah. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia Soekarno, saya tidak berani mengatakan perang dengan komunis, perang dengan PKI. Saya mengatakan perang lupa. Perang dengan lupa. Perang dengan lupa. Ada video YouTube-nya. Tapi kalau kita berkata lupa, 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 palu larinya. Itulah kehebatan Presiden Soekarno, sehingga Aidit tidak bisa menjadi pemimpin bangsa. Akhirnya Bapak Presiden, akar sejarah yang mendirikan negara ini yang disebut negara Pancasila. Pancasila, pancaran, cahaya, sinar ilahi. Pancaran cahaya. Wah, baik sekali rahasia Pancasila ini, Bapak Soekarno. Itulah sebabnya, karena saudara sudah berhubungan dengan bunda, dan bunda sudah dinyanyikan dengan rintisan-rintisan umat yang beriman. Umat yang beriman harus mengenal
mengetahui, memahami apa itu iman, apa pakaian iman, apa perhiasan iman, apa buahnya iman, apa landasan iman, apa tanda-tanda orang beriman. Ini harus dipahami oleh semua umat yang rahmatan lil alamin. Allah. Bahkan kita ini sebagai umat yang rahmatan lil alamin masih dalam keadaan telanjang iman kita ini. Ibarat kita sebagai menyaksikan anak-anak kecil yang baru lahir. Anak kecil yang baru lahir dari perut ibu, dari lahir ibu, dalam keadaan telanjang. Begitu juga iman. Anak kecil yang baru lahir membutuhkan pakaian, membutuhkan perhiasan. Begitu juga iman, seperti yang saya sebut tadi. Dan siapa yang kita sembah? Siapa yang menyembah? Siapa yang ada di dalam sembah? Harus kita ketahui si pemilik yang menyuruh kita untuk mengerjakan sholat. Jangan sampai kita mengenal nama. Saya ini Presiden Republik Indonesia Soekarno. Mungkin inilah amanat saya kepada Al-Mahdi Imam Mahdi, supaya Al-Mahdi Imam Mahdi cepat dan segera untuk berdoa di rumah dengan doa yang sesuai dengan yang kita harapkan, supaya Bapak Presiden Jokowi bisa dibaiat oleh Al-Mahdi Imam Mahdi dengan jiwa Pancasila kita didik tunas bangsa. Dengan jiwa Pancasila kita didik bunda sejati hidup. Amin. Kok sudah ada bunda teman saya bicara, tapi sayang, kasihan, ingin melihat mukanya. Nanti dikirim fotonya. Nanti saya kirim ya, Mbak. Alhamdulillah. Kalau tapi jangan ngetawain, Mbak ya. Foto ibu kirim, tolong jadikan paket sebuah buku yang ada hubungannya dengan agama dari ibu. Maksudnya apa? Buku-buku apa-apa, yang penting dari bunda. Maksudnya gini, mungkin bunda punya koleksi buku Bapak Soekarno itu, minta dipaket katanya. Kalau buku saya nggak punya ya, waktu itu saya punya koin, tapi ada yang minta Mbak waktu itu juga, itu saya kasih. Cuma foto sih, di sini adanya foto yang Prabu, terus ada yang wujud saya, ada yang Prabu Ratu. Siliwangi ya, yang Prabu Siliwangi, ibu Nyimas Subanglarang, itu ada lengkap di sini, ada apa ya fotonya, apa ya bah fotonya. Hah? Fotonya ada, fotonya mas saya punya foto aslinya ya, Mas Soekarno.